Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ya, Ujang Brebes. Kali ini Ujang Brebes akan membagikan sebuah unboxing ya. Saya beli flash disk. Sorry guys, lagi cuaca hujan ya. Ini hujannya nggak berhenti-berhenti. Jadi ya mau nggak mau ya harus tetap bikin video ya. Ini hujannya nggak berhenti, sobat bro. Ini saya beli flash disk ini kapasitasnya sih 32 giga ya. Tapi dengan harga cuma 15.000 saja sobat bro ya. Tapi di situ memang keterangannya KW. Kita akan lihat ini flash disknya berfungsi atau enggak gitu. Dengan harga 15.000 kita akan coba buka ya. Namun sebelumnya sobat bro yang belum like dan subscribe channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya apabila kalian suka. Apabila kalian tidak suka tinggal tekan tombol dislike. Oke, kita akan buka ya. Bismillah. Ini mereknya sih kalau nggak salah apa ya, lupa saya. Oh, Toshiba. Nah, ini 64 GB coy. Ini aslinya nggak tahu isinya sih aslinya berapa. Ini di sini 64 GB cuma 15.000 guys. Itu gratis ongkir karena memang saya ada event kemarin ya di salah satu marketplace di 12.12. Oke, ini gila. Ini kalau memang benar ukurannya 64, untung banyak nih. Tapi nggak tahu juga sih. Ntar saya buka dulu ya. Ini bukanya gimana sih, gaptek? Alah, potong aja lah. Nah, ini kalau yang saya dulu beli ini ya. Ini mereknya SanDisk ya, ini ori. Saya beli 32 GB dengan harga 70.000. Tapi ini dengan Toshiba 64 GB dengan harga 15.000. Tapi emang penjualnya juga bilang kalau KW, nggak tahu isinya sih berapa. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba geser dulu sini. Nah, ini ke laptop saya. Kita akan coba pasangkan ya. Di sini juga made in China, bisa dilihat ya. Mana biar jelas. Nah, made in China. Oke, kita akan coba pasangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terdeteksi, berarti berguna ya. Tapi nggak tahu ini isinya berapa, isi dari flash disk tersebut, kapasitasnya realnya berapa gitu kan. Oke, kita akan coba ya. Emang iya sobat bro, 60 bener, 62,4 GB sobat bro, bisa dilihat. Nih asli isinya 62. Bener-bener semoga sih berguna dengan baik sobat bro ya. Bisa dilihat sobat bro. Bentar ya. Nah, kelihatan nggak? Asli nggak? Asli sobat bro. Wah, beruntung nih. Semoga sih awet ya. Ya, namanya juga barang 15.000 atau barang murahan. Semoga awet ya dengan harga 15.000 bisa dapat flash disk dengan 64 GB ya. Oke, itu aja yang bisa Ujang Brebes bagikan. Semoga video saya bermanfaat. Barangkali kalian yang lagi cari flash disk dengan dana minim atau dari uang saku kalian boleh uji coba beli yang KW-KW, nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau memang nggak ada lagi gitu uangnya. Kalau yang dirasa sultan, dirasa uangnya banyak, belilah yang memang real asli. Ini kan untung-untungan kalau beli ini. Karena memang di situ penjualnya juga menentukan bahwa KW ya. Jadi belum tentu isinya juga segitu. Oke, itu aja yang bisa Ujang Brebes bagikan. Semoga video saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe.